Ya kita, aku sih cuman harapannya cuman satu waktu itu ya, ada akses ke situ gitu loh. Karena kan memang aku melihat hasilnya dan luar biasa. Obat modern apapun yang aku kasih Musa tidak ada yang sebagus ganja. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Teman-teman, ketika video ini diambil, ada video di sekitar 3 atau 4 hari yang lalu yang viral tentang seorang ibu yang membawa poster yang berisi tentang tulisan bahwa sang ibu itu membutuhkan apa istilahnya Mbak ya? Di tulisan itu ganja medis. Ganja medis ya tulisannya, ganja medis ya. Dan ibu itu bernama Ibu Santi. Ibu Santi ini punya seorang putri namanya Dek Pika ya, yeah. Mbak ya. Dek Pika. Dek Pika ini sakit cerebral palsy atau CP. Sehari kemudian direspons oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang meminta MUI untuk segera membuat semacam apa ya, fatwa lah untuk fatwa terkait dengan ganja untuk medis gitu ya. Tapi tonenya positif karena itu dipakai untuk obat. Kemarin direspons lagi oleh Bapak Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Beliau juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan juga sedang mencoba untuk membuka kemungkinan itu. Nah, di hadapan saya ada Mbak Dwi Pertiwi, itu termasuk berkawan dengan Mbak Santi ya, dan beliau berdua ini dengan satu teman lagi itu yang menuntut ke MK agar ada pelegalan ganja untuk medis. Judicial review ya. Judicial review di MK terkait undang-undang narkotika. Nah, Mbak Santi ini putranya juga mengidap CP, tetapi sudah meninggal dunia ya Mbak ya. De Musa Ibnu Hasan ya. Ibn Hasan. Ya. Mbak Santi gimana Mbak? Dwi. Sorry. Mbak Dwi gimana? Tadi nyebutnya Mas. Mbak Dwi Pertiwi. Iya. Kabar gimana? Baik. Baik. Kabar baik. Mbak Dwi itu aslinya mana? Kalau boleh tahu. Asli Surabaya. Surabaya. Di Jogja sudah tinggal berapa? Sejak tahun 2014 apa ya? 2014 pindah ke sini. Oh. Lumayan lama. Memang diniatkan untuk pindah di Jogja atau gimana tuh? Ya, karena di sini tempat untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus paling bagus ya. Jadi pindah ke sini salah satunya itu alasannya. Selain alasan-alasan yang lain. Oke. Kalau boleh flashback ke belakang, Mbak. Gimana tuh sedikit dari kisah Dek Musa ketika awal-awal sakit CP gitu. Terus apa kemudian yang dilakukan oleh Mbak Dwi? Musa itu sebetulnya lahir sehat ya. Kemudian ada waktu umur 40 hari dia kena batuk-batuk gitu loh, tapi nggak panas badannya. Okay. Jadi sama dokter cuma dikasih obat flu biasa gitu sama dokter anak. Nah, tapi kok kemudian setelah itu kok semakin parah ya batuknya, tapi nggak panas juga badannya. Dibawa ke dokter yang sama, tetap dikasih obat flu, terus bawa pulang lagi. Sampai rumah dia kejang, tapi badannya masih 37 apa ya. Jadi makanya nggak terasa panas ya. Nggak panas. Lalu aku bawa ke dokter anak yang lainnya. Nah, ternyata itu sudah anak ini sudah tahap meningitis dan ternyata suspek pneumonia dan itu udah akut ya. Terus akhirnya langsung diadmit ke rumah sakit, terus ngamar di situ. Nah, itu sekitar 14 hari ya Pak ya. Itu waktu itu maaf lagi di Surabaya. Surabaya. Okay. Nah, di situ kemudian sudah dites, benar-benar pneumonia, kemudian sudah menjalar ke otak. Jadinya kena meningitis juga. Dokter udah bilang sama aku, Bu, ini ada dua kemungkinan, anaknya meninggal atau kalaupun hidup ya cacat.
gitu. Itu yang disebutkan. Jadi ya itu dua itu aja pilihannya gitu. Lalu apa langkah yang diambil oleh Mbak Dwi? Gini kan kan dia setelah keluar dari rumah sakit itu kan rasa percayaku ke medis sudah menurun drastis ya, karena itu kan aku bilang salah diagnosa di awal. Yang di awal. Karena si dokter yang keduanya ini ngomongnya, Bu, harusnya kalau anak pilek batuk pilek masih di bawah 40 hari ini harus di ronsen langsung nih gitu. Nah, tapi si dokter awalnya kan nggak meronsen ya, nggak melakukan itu, dianggap flu biasa aja gitu. Okay. Nah, tapi sejak dia keluar itu rasa percayaku ke dokter-dokter umum tuh, dokter-dokter biasa modern medical itu jadi hampir nggak ada lah gitu. Jadi aku akhirnya ngulik-ngulik yang alternatif dengan tetap masih menggunakan obat-obat modern ya. Yeah. Nah di situ aku membaca tentang Charlotte Webb yang di Amerika, yang dia kejang beberapa kali sehari tapi kemudian bisa benar-benar nggak ada gara-gara menggunakan medical marijuana gitu. Okay. Tapi kan aku bilang, wah di sini nggak mungkin ya gitu. Yeah. Dan saat itu secara ekonomi juga aku tidak mampu membawa Musa kemana-mana gitu. Okay. Aku kan single parent ya. Okay. Jadi nggak ada tandeman gitu loh. Yeah, satu kerja, satu ini nggak ada. Ya udah aku I'm the only one gitu. Okay. I was the only one yang harapannya Musa gitu. Jadi ya akhirnya aku berusaha mendirikan perusahaan yang ya syukurnya berhasil ya perusahaannya, tapi tetap telat ya buat Musa, karena kalau anak CP itu kan harusnya kan dia mulai bayi sejak kena divonis CP itu sudah terapinya udah harus bagus untuk ngejar otaknya, ngejar perkembangan otak gitu. Tapi karena aku nggak ada uang, akhirnya Musa dapat terapi yang bagus itu sekitar umur 8 tahunan lah. Oh. Aku perlu waktu selama itu untuk bisa membangun basis ekonomi dulu. Iya, dan bisa meninggalkan dia ke orang-orang yang aku percaya untuk mendapatkan beberapa orang pengasuh itu juga susahnya minta ampun ya. Karena anak berkebutuhan khusus juga, anaknya juga sangat spesifik. Kalau enggak anak orangnya enggak benar gitu, dia juga nggak mau gitu kan, kalau niatnya nggak bagus juga dia nggak mau gitu. Okay. Jadi agak susah gitu. Hmm. Nah setelah itu tahun 2016 itu aku baru, kan aku udah mulai perusahaan, udah mulai jalan ya. Yeah. Udah mulai mendirikan klinik juga tumbuh kembang anak, jadi Musa supaya nggak repot-repot itu aku cari orang. Kliniknya di Jogja. Di Jogja. Aku udah pindah ke Jogja. Oh, udah pindah di Jogja. Begitu ada uang aku langsung pindah ke Jogja. Nah, maaf, perusahaannya didirikannya di Surabaya atau di Jogja waktu itu? Di Magetan, aneh kan aku. Di Magetan dirinya. Karena waktu itu juga aku ada nenek yang sudah sepuh, jadi aku harus ngurus nenek juga. Jadi nenek yang sudah pikun ya. Jadi ngurusin nenek, ngurusin anakku, terus bikin perusahaan, jadi terpaksa di situ. Jadi Musa dibawa ke Magetan. Iya, sama pengasuhnya, dua orang waktu itu pengasuhnya. Udah lumayan-lumayan lah, aku waktu itu perusahaanku udah mulai lumayan penghasilan, jadi bisa bayar pengasuh ya. Ya. Nah, kemudian akhirnya mau nggak mau tetap harus pindah ke sini sih, karena yang paling bagus di sini dan dokter-dokternya lebih manusiawi ya aku bilang ya. Okay. Jadi lebih memahami kita sebagai orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus gitu. Yeah. Karena waktu di Surabaya aku mau udah punya uang sedikit nih, aku mau ke mana, ke waktu itu mau kemana ya, ke India. Mau mencoba ke ini namanya G terapi dengan dokter Oswald waktu itu. Aku udah komunikasi dokter Oswald. Nah, kan harus memberikan seperti apa sih surat rekomendasi dari dokter yang sebelumnya. Okay. Dokter Surabaya nggak mau ngasih, malah ngomong gini, Bu, daripada buang-buang uang, anak ibu nggak bisa apa-apa nanti. Daripada buang-buang uang ke India, ngapain juga gitu buang-buang uang, anak ibu nggak akan bisa apa-apa. Nah itu kan uang-uang aku sendiri ya, aku mau ngapa-ngapain juga itu hak aku gitu loh. Nah ini yang bikin aku akhirnya semakin tidak percaya dengan medical yang di Surabaya. Dan orang tua ya apapun, sekecil apapun peluangnya pasti akan dicoba ya. Iya. Nah di sini aku mendapatkan dokter-dokter yang sangat suportif, sangat baik, sangat memahami. Jadi gak salah keputusanku pindah ke sini. Pindah Jogja, juga komunitas
orang tua dengan anak berkebutuhan khusus di sini juga sangat solid. Oh gitu. Jadi Mbak Dwi juga bergabung dengan ibu-ibu yang punya anak CP. Ya, aku bergabung tapi tidak aktif ya. Salah satunya adalah si Novi dan Santi itu juga anggota mereka. Okay. Mereka yang lebih aktif. Okay. Karena aku kan memang juga orang tua tunggal ya, kemana-mana tetap nggak jalan-jalan di rumah. Sono sini kerjaan gitu ya. Gitu. Kalau nggak salah di Musa sempat dibawa ke Australia. Ya, tahun 2016. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Awalnya memang maunya ke sana sih, sebelum ada niat mau untuk nyoba yang marijuana di sana. Tapi aku tahu di sana marijuana itu bisa di, meskipun masih ilegal, orang masih udah bisa pakai di sana sih. Asal dipakai sendiri aja, dia nggak jualan, dia nggak akan dipenjara di sana. Paling di warning aja sama polisi. Terus nggak ada namanya penjara-penjara kalau pakai marijuana di sana tuh. Okay. Nah, aku juga teman-temanku di sana juga ada yang pakai karena dia punya masalah kesehatan. Nah, itu kalau dia ada suratnya gitu. Ada surat yang dibawa kemana-mana gitu ya, aku boleh nih pakai marijuana. Nah, pas aku sudah janjian sama dokter tuh awalnya itu untuk untuk beli alat-alat kebutuhan hidupnya Musa. Seperti walker, kemudian kursi roda yang kursi, bagus ya, yang supaya ketika dia duduk itu sudah termasuk itu terapi gitu loh. Karena kan anak seperti Musa kan rawan silosis kan ya, punggungnya. Nah, ini kursi rodanya khusus dibuat untuk dia, jadi backrestnya tuh bisa di-adjust gitu. Jadi tuh aku kesana gitu untuk itu, sama untuk namanya neurosuit kesana, baju yang dipakai supaya dia tuh bisa melatih tulang punggung itu tegak gitu. Nah, awalnya di situ udah pesen tiket, udah appointment sama ke dokter sana segala macam. Okay. Lah kok kebetulan marijuana legal. Itu tiga atau empat bulan sebelum kita berangkat. Dilegalkan di sana. Secara undang-undang. Nah, terus aku malah ya bagus nih. Sekalian gitu. Jadi awalnya yang cuman rencana cuman 2-3 minggu selesai terus pulang, jadinya berbulan-bulan di sana sambil ini nyobain gitu kan yang tapi kan di sana belum ada yang klinik khusus medis tentang marijuana ya kan, karena baru buka, baru dilegalkan. Nah, jadi aku ya akhirnya ke teman-teman yang memang menggunakan ya, karena untuk kesehatan mereka, kayak temanku ada masalah chronic pain. Terus satu lagi dia ada masalah hati ya, ada masalah hati, sama satu lagi ada masalah kanker paru-paru. Nah, mereka semua sudah menggunakan marijuana udah lama banget. Aku kenal mereka tahun 2010 udah pakai mereka. Dan digunakannya dengan cara diisap ya. Pakai smoke gitu. Terus aku bilang, minta dong dikit ininya, mau tak kamar Musa mau tak smoke aja supaya aku coba deh gitu. Kalau malam sebelum tidur di pakai incense gitu loh mas, iya yang kayak ini ya, kayak dibakar gitu aja gitu, dupa gitu, tapi yang keramik gitu ya, pakai itu aja lah gitu. Terus aku waktu itu coba dulu ke diriku sendiri. Kalau smoke udah nih, smoke sama teman-teman, sama mereka-mereka ini nih, kalau ke Australia selalu sama mereka nih. Terus tapi kalau mencoba sambil tidur kan belum nih gitu. Jadi aku smoke dulu kamar aku sebelum ke di kamar Musa, udah tidur situ tuh. Nah, awal-awal coba ya biasalah, kalau kita itu kan tidur ya pasti tidurnya enak, makan banyak, udah itu aja sih. Efeknya itu aja sih, nggak merasakan yang lain. Dan lebih rileks aja gitu kan. Beberapa hari aku coba, okay. Nah, akhirnya aku coba ke Musa. Nah, di situ terlihat perubahan-perubahannya yang lumayan luar biasa sih aku lihat. Kalau boleh tahu berapa bulan di Musa menjalani terapi itu? 3 bulanan ya? Sekitar 3 bulan. Panjang ya? Lama? Iya, lama. Itu artinya Anda bisa melihat perubahan pada... Iya, sangat. Orang dalam seminggu aja kelihatan kok. Oh ya? Progresnya. Apa tuh Mbak kalau boleh? Yang paling kelihatan tidurnya sih. Jadi pertama kali pakai itu tidurnya udah semalaman nggak bangun. Aku yang biasanya semalam 2-3 kali bangun ya, karena dia kejang atau karena dia batuk-batuk nggak bisa keluarkan. Itu semalam full tidur. Jadi aku juga pas bangun tidur loh. Aku jam berapa tuh? Jam 6 apa bangun? Dia masih tidur dianya. Gitu. Jadi
deep sleep-nya dapat dia. Oke. Okay. Gitu. Itu yang pertama kali aku rasakan dan itu terus sampai ini sampai bahkan pulang ke Indonesia itu dia masih dapat deep sleep-nya sekitar 5 bulan masih dapat deep sleep dia. Oh. Gitu. Itu yang pertama kali aku lihat. Ya, ada lagi yang lain, Mbak? Ototnya dilemes. Anak sipi itu kan ototnya kan kaku, kaku ya. Ini dilemes, jadi kita nerapinya enak gitu. Terus karena otot lemes, semua otot lemes termasuk otot paru-paru kan dilemes juga. Nah, itu kan dia kan enggak bisa meludah ya, enggak bisa nelan ludah dengan semudah kita. Ya. Jadi ngumpul di sini jadi dahak. Nah, itu dia ketika menggunakan mar itu enak banget gitu udah keluar dahaknya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya dia tuh berusaha sangat keras menggunakan dahaknya sampai mukanya merah banget. Okay. Itu dahaknya baru bisa keluar. Nah, karena keluarnya rutin, akhirnya dahaknya tuh keluarnya jadinya sangat sangat thin, sangat apa ya? Encer banget. Kalau yang sebelumnya karena setiap hari susah mengeluarkan, seminggu baru bisa keluar kan kental banget, itu semakin susah keluar. Gitu. Itu yang kedua, terus intinya juga kejangnya hilang sama sekali. Kejangnya hilang? Hilang. Jadi aku setelah 3 minggu di sana dengan setiap hari menggunakan smoke itu akhirnya berhenti nggak menggunakan obat-obatan medis. Oke, sebentar Mbak. Ini supaya teman-teman tahu ya, kawan-kawan kita yang mengidap CP itu, terutama yang masih adik-adik ya Mbak ya, itu salah satu yang paling dikhawatirkan itu kejangnya Mbak. Betul. Itu karena ya kejangnya itu ya apalagi kalau orang tuanya ya, ya itu tahapnya memang apa ya, ya menakutkan ya Mbak ya. Menakutkan, yang menakutkan bukan kejangnya Mas, efek dari kejang efek itu. Efek dari kejangnya ya. Iya, karena ketika anak itu udah kita terapi, udah bisa jalan, misalnya belajar mau ngomong, tahu-tahu kejang kembali bayi. Dia akan meriset lagi ya? Meriset jadi bayi lagi, mulai nol lagi. Nah itu. Dan untuk membuat si anak ini bisa ngomong, belajar ngomong, kemudian terantanan itu aja, yang belajar jalan, itu 1,5 tahunan lah. Termasuk respon sosialnya gitu ya? Itu juga hilang Mbak? Hilang semuanya, kalau hilang semuanya, kembali ke nol. Dan ini aku bisa silakan tanya ke orang tua orang tuanya pasti sama ya. Karena itu memang polanya CP itu kejang itu selalu mereset semua jadi nol lagi. Nah bayangkan orang tua yang sudah melihat progresnya bagus gitu ya, tahu-tahu set kembali nol, kembali bayi lagi, gendong-gendong lagi terus begitu bolak-balik gitu kan patah hatinya berapa kali coba. Nah ini yang harus dipahami gitu ya. Selain itu apalagi Mbak? Selain 3 hal itu yang terlihat kognitifnya bagus. Kognitifnya bagus ya, artinya respons. Iya, iya. Karena kan sel-sel otaknya juga enggak rusak terus gitu. Setiap kali dia kejang kan intake oksigen ke otak kan hampir enggak ada. Enggak ada. Ya, nah, itu ada beberapa sel yang mati setiap kali kejang. Bayangkan 1 hari 2 kali 3 kali kejang. Nah, semakin lama kemampuan kognitifnya semakin menurun juga. Kalau kognitifnya menurun, otomatis motorik halus, motorik kasar juga akan menurun juga. Gitu. Makanya efek kejang ini yang menjadi momok gitu. Setelah 3 bulan, kenapa kalau boleh tahu kenapa Mbak Dwi sama Dek Musa pulang ke Indonesia ke Jogja? Karena aku nggak bisa tinggalkan dia di sana, sedangkan aku cari duit di sini. Oke. Gitu. Nggak bisa, aku sementara harus sementara di sini ganja belum legal. Iya, dan tidak ada itu. Iya. Gitu. Jadi agak-agak ribet juga gitu ya. Mau gimana ya? Keputusan juga sulit gitu. Aku juga mau menjadwalkan lagi dia ke sana setelah tahun 2016 itu agak susah juga karena juga kesibukan aku di perusahaan. Ini juga kesalahanku sih. Aku harapannya ketika punya perusahaan, membesarkan perusahaan, aku akan punya banyak waktu untuk anakku gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata perusahaan itu menjadi anak lagi yang lain gitu, yang juga butuh perhatian. Gitu, yang ya tapi kalau enggak ada anak yang ini enggak bisa punya cukup uang untuk membiayai. Karena besar sekali kebutuhan anak seperti betul, ini. Betul, betul. Ya, seperti yang aku tulis di Instagramku itu bahwa
kursi roda dua, kursi rodanya dia yang 2 biji itu seharga mobil. Itu kalau di total dua-duanya sekitar 250 juta lah. Kursi roda itu yang satunya itu yang untuk perjalanan karena bisa dilipat. Yeah. Yang satunya lagi yang untuk tadi yang untuk terapi itu. Yang sehari-hari dia pakai. Nah, enggak semua orang-orang anak berkebutuhan khusus ini mempunyai privilege seperti Musa yang punya ibu yang cukup punya uang. Iya, iya gitu. Mm-hmm. Lebih banyak yang tidak gitu. Dan untuk mendapatkan alat-alat terapi seperti itu juga mahalnya minta ampun. Belum itu itu belum biaya pengobatannya selama secara reguler kan itu. Obat reguler tuh enggak gede loh, Mas. Paling 1,5 ya, paling 1,5 2 juta gitu ya. Buat ya, aku membandingkan dengan terapinya. Karena terapi itu, fisioterapi itu harus setiap hari ya. Harus setiap hari fisio, kalau enggak dia lupa. Bukan dianya ya, tapi tangan. Itu kan kita kan fisioterapi itu kan mengingatkan kembali otak. Iya. Bagaimana sih bergeraknya tangan tuh? Jari tuh gimana sih bergeraknya gitu loh. Makanya direpetisi supaya ada rekam, rekam-rekam di otaknya, di ototnya itu loh, iya, nah itu kan harus setiap hari. Iya. Begitu kita lupa sehari ya lupa lagi gitu. Nah satu kali sesi itu kalau di sini sekitar 100.000 apa ya, 150.000 gitu. Okay. Persesinya. Persesinya. Ya. Anggaplah 150.000 ya. Ya, 150.000 dikalikan 1 bulan. Itu setiap hari berarti. Harus setiap hari. Belum yang terapi bicaranya. Belum yang terapi okupasi. Itu kan belum banyak. Obat-obatannya. Belum obat-obatannya. Itu kalau di total kira-kira berapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau 10 juta begitu? Iya, 10 juta lebih 10 lah. 10 juta. Mm-mm. Itu kalau orang biasa yang ada di Jogja ya jelas. Enggak bisa, enggak bisa. Kalau orang biasa yang ada di Jogja kan pasti Mbak Dwi ada yang kenal ya? Iya. Yang dari kalangan mohon maaf mungkin menengah ke bawah gitu ya. Itu biasanya apa yang mereka lakukan jika anak mereka kena CP, Mbak? Mereka terapi sendiri di rumah ya. Okay. Jadi mereka ketika ke klinik gitu, klinik kembang anak, melihat bagaimana anak yang terapi terus diteruskan di rumah. Nanti berapa hari sekali gitu baru ke sana, atau ketika punya uang ke sana gitu. Itu pun kalau mereka ada waktu ya, karena dua-duanya kerja biasanya. Nah, kalau dua-duanya enggak kerja ya dibiarin. Aku pernah melihat anak yang meninggal tanpa ditunggu orang tuanya. Orang tuanya kedua-duanya kerja di ladang. Ini orang desa bener nih. Nah, ketika pulang, kakaknya yang baru pulang dari sekolah lihat adiknya kok diem aja, dipanggil ibunya. Udah dirubung semut tuh, Mas. Udah meninggal anaknya. Gitu. Jadi ya banyak sekali anak seperti ini sebenarnya di Indonesia. Di Jogja kalau nggak salah Mbak Dwi pernah diwawancara itu sekitar 5.000 ya. Anggota di ini 5.000-an anggota di apa WKCP. Ya di seluruh Jogja ya. Mm-mm. Tapi kalau itu anggota berarti artinya lebih ya. Pasti. Harusnya lebih. Harusnya. Yang belum jadi anggota yang di pelosok-pelosok seperti apa banyaknya gitu. Dan aku karena sering sekali ke pelosok-pelosok desa jadi aku melihat sendiri gitu. Jadi kalau dinas sosial tuh harusnya sampai ke sana sih, harusnya ya. Melihat orang-orang yang tidak bisa bersuara ini loh. Iya. Kalau dari pemerintah atau dinas sosial itu bisa mendapatkan bantuan nggak sih? Atau biasanya dapat bantuan nggak sih? Setahu aku ada sih, Mas. Cuman tidak maksimal ya. Karena antara kebutuhan dengan bantuannya jauh. 10%-nya aja nggak ada. Oh iya. Jauh. Ya. Anggaplah misalnya pengeluarannya untuk menerapi dan pengobatan itu 10 juta lah ya. Iya. Itu bantuannya kira-kira berapa ya, sih? Ya paling 250 per bulan. Jauh. Iya jauh banget. Makanya jauh banget. Seperempat puluhnya. Oke. Lalu gimana tuh ceritanya kemudian Mbak Dwi terus punya inisiatif bersama Mbak Santi dan Mbak Novi ya? Satunya lagi. Itu gimana tuh ceritanya untuk kemudian menggugat undang-undang narkotika di MK tuh? Kok bisa punya inisiatif seperti itu? Sebetulnya waktu itu ketemu sama Dira. Oh, di Mas Dira di LGN ya? Iya, ketemu. Okay. Dira. Terus dia bilang, "Yuk, Bu, ntar aku bantuin deh ketemu pengacara-pengacara yang memang concern di situ." Ketemukanlah sama
di CJR waktu itu dengan Mas Eras. Ya udah. Musnab itu dulu ya. Setelah itu baru deh digodok beberapa kali kemudian maju ke situ. Ya kita aku sih cuman harapannya cuman satu waktu itu ya ada akses ke situ gitu loh. Karena kan memang aku melihat hasilnya dan luar biasa. Obat modern apapun yang aku kasih Musa tidak ada yang sebagus ganja. Kalau Mbak Novi juga punya Novi nggak ada pengalaman lah. Oke. Okay. Dia cuma dengar dari aku, tapi dia kan mau lihat juga, mau juga seperti Musa anaknya. Mbak Santi? Sama, nggak ada yang punya pengalaman. Jadi yang punya pengalaman hanya. Iya, hanya Mbak aku. Dwi ya. Tapi mereka melihat perkembangannya Musa. Mereka menyaksikan seperti apa gitu Musa itu. Gitu. Itu diajukan tahun berapa ya Mbak ya? Tahun 2020. 2020 dan sudah berjalan 2 tahun. Ya. Tapi ini masih terus menerus ya? Udah selesai sih udah, sidangnya. Udah diputus? Belum, makanya ini belum. Karena nggak diputus-putus akhirnya Santi berangkat kah? Ya karena anak-anak kita udah nggak ada waktu menunggu lagi gitu loh. Semakin lama menunggu semakin menurun kemampuannya. Iya. Semakin mendekati kematian. Aku cuman kita sih nggak maunya ada musa-musa lagi gitu. Iya. Berapa persen kira-kira adik-adik yang mengidap CP yang tidak mendapatkan treatment yang bagus yang bisa melanjutkan hidup gitu Mbak? Aku nggak ngerti. Nggak tahu ya. Sangat tapi yang sepengalaman Mbak Dwi bergaul dengan teman-teman yang punya anak CP itu gimana Mbak? Kalau orang tuanya berada, anak itu tertolong. Dalam artian dia bisa mandiri, bisa kok dia punya perusahaan sendiri, bisa ada yang ada punya, ya, punya ada perusahaan story-nya sendiri gitu yang ya? Ada. Asalkan intervensinya itu cepat. Jadi begitu ketahuan waktu dia kecil, bayi terutama itu langsung diintervensi. Okay. Itu bisa dia punya perusahaan pun bisa, kuliah pun bisa. Artinya ada kemungkinan ini untuk diselamatkan gitu ya. Itu yang membuat Mbak Dwi terpacu ya supaya tidak ada musa-musa yang lain gitu. Jadi tadi Mbak balik lagi ke belakang itu intervensinya sebaiknya sebelum usia 40 begitu ada kejang-kejang flu. Enggak, kalau aku sih melihat begitu divonis dia tuh CP, oke. Okay. Intervensi harus langsung di situ. Oh, okay. Terutama ketika dia usianya masih di bawah 5 tahun ya. Jadi 5 apa 2 tahun tuh yang pertumbuhan otak itu setahu saya itu 5 ke bawah. Ya. Tapi yang paling penting juga 2 ke bawah. 2 ke bawah. Ya. Nah, ketika usianya masih di bawah ini itu dikejar perkembangan otaknya. Gitu. Jadi ketika nanti ada kejang-kejang itu sudah maksimal gitu loh. Dan yang kedua itu harus memanage kejangnya. Gimana tuh memanage kejangnya? Nah selama ini kalau obat modernnya 3 obat itu ya. Fenobarbital, kemudian ada satu lagi si asam valproat, satu lagi diazepam. 3 ini yang itu gak menolong juga, tetap aja kejang. Okay. Gitu. Cuman mengurangi intensitasnya aja. Iya. Di sini kebetulan juga didengarkan oleh Mas Ma'ruf ya, salah satu lawyer yang membantu ya. Nanti tolong Mas Ma'ruf kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijawab silakan Anda jawab. Iya, Mas. Mas Ma'ruf, saya membaca berita pemerintah itu mendatangkan saksi ahli 3 ya. Dan ketiga-tiganya itu bersepakat bahwa ganja untuk medis itu sebaiknya tidak digunakan karena efek mudaratnya itu lebih besar. Dan sudah ada obat dari rumah sakit atau obat modern lah yang sudah ada, yang tadi disebut oleh Mbak Dwi gitu. Gimana tuh Mas, kalau soal itu Mas? Soal mudaratnya dulu deh. Ini kalau dibikin jadi alternatif nanti mudaratnya jauh lebih besar gitu. Mudarat tuh apa sih? Mudarat tuh apa ya? Potensi untuk membuat kejelekan atau keburukannya. Oh, oke. Okay. Gimana tuh? Enggak apa-apa, Mbak. Gimana Mas Ma'ruf? Halo? Hilang dia. Ini pasti bacaannya nih. Admit. Ya ngomong panjang tapi dia nggak dengar. Okay. Mas Ma'ruf. Halo Mas Ma'ruf.
Ya, gimana Mas tadi pertanyaan pemerintah? Ya. Tadi kan saya baca ya, pemerintah itu kan mendatangkan 3 saksi ahli ya. Dan ya, ketiga-tiganya itu menolak ganja dipakai untuk medis karena mudaratnya dianggap lebih besar, dan pemerintah atau Kementerian Kesehatan atau apapun lah itu sudah punya obat yang dipakai untuk menangani SIPI. 3 obat yang disebut oleh Mbak Dwi tadi. Gimana tuh Mas? Dari efek mudaratnya dulu Mas. Iya, oke. Pertama-tama mungkin saya klarifikasi dulu, pemerintah itu dia tidak menghadirkan 3 ahli, tapi dia menghadirkan 6 orang ahli. Betul. Dan memang ya kurang lebih narasinya semuanya melakukan penolakan terkait dengan upaya judicial review yang kami lakukan. Okay. Nah, terkait kemudaratan, sebenarnya begini, ini soal hak ya, ini tuh soal bagaimana adanya pilihan pengobatan yang sudah tersedia, kemudian itu tidak sepatutnya dilakukan pelarangan oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena otoritas yang berhak untuk menentukan pilihan pengobatan terhadap seseorang itu orang itu sendiri ataupun keluarganya. Oke. Jadi bukan pemerintah, bukan siapapun. Karena pilihan pengobatan ini soal haknya dia. Inilah kemudian disebut freedom of choice. Dia punya kebebasan untuk memilih. Gitu. Yang berwenang melakukan pemerintah adalah bagaimana mengatur ini, gitu. Bukan kemudian melakukan pelarangan total. Yeah. Nah, paradigma ini yang kemudian keliru. Soal kemudian dia mendapatkan lebih banyak kemudaratan segala macamnya, itu tidak bisa dijadikan justifikasi untuk kemudian melakukan pelarangan total. Yeah. Yang hari ini terjadi di kita, itu pelarangan total. Yeah, yeah. Terhadap pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan. Padahal morfin kan juga dipakai di rumah sakit dan punya efek mudarat juga kan Mas Ma'ruf ya? Nah. Yes. Iya kan? Terus diazepam CS gitu kan? Diazepam itu kan Valium. Valium ya. Bicara soal kemudaratan, Mas. Iya, bahkan Bodrex pun itu bisa menimbulkan mudarat. Setuju. Betul. Setuju saya. Secara baik dan benar kan seperti itu harusnya logika berpikirnya kan? Gitu. Iya. Nah, sehingga segala sesuatu itu dia bisa menjadi buruk, dia bisa menjadi baik. Bagaimana kita kemudian mengfungsikan ini sesuai dengan fungsinya yang ada gitu kan, itu yang kemudian harusnya menjadi pola pikir kita. Betul. Nah, dalam konteks soal ganja medis ini, ganja ini kan di Indonesia ini kan masuk ke dalam narkotika golongan 1. Betul. Yang kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 8 ayat 1 dan kemudian penjelasan pasal 6 ayat 1 itu telah melarang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan. Nah, inilah yang menjadi hambatan bagi ibu-ibu kita yang hari ini berjuang untuk kemudian memberikan pengobatan ganja medis ke anaknya. Karena memang tidak boleh secara ketentuan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan di undang-undang narkotika kita. Jadi yang di judicial review itu ayat itu ya Mas ya? Soal medisnya yes. Ya? Oke. Okay. Yes, pasal 8 ayat 1. Hanya pasal 8 saja ya? Ayat 1. Yeah. Pasal 8 ayat 1 dan penjelasan pasal 6 ayat 1 yang kemudian secara tegas melarang narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan. Oke. Okay. Nah, ini ada 3 hal yang kemudian menjadi keliru dari pelarangan ini, dari pelarangan sesuai dengan ketentuan ini gitu kan. Pertama dari sisi ilmu pengetahuan. Iya. Yeah. Clear. Dan tegas ini sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan di berbagai negara. Iya, lebih dari 40 negara kan? Iya. Yes, betul. Yang paling dekat tetangga kita itu ada Thailand. Malaysia paling ada. Thailand malah rekreatif udah boleh. Dibagi-bagi ya, 1 juta pohon tuh. Udah boleh. Nah, kemudian dari sisi tadi yang saya bilang soal praktik kedokteran ya. Ya. Otoritas yang menentukan itu kan adalah pasien itu sendiri. Itulah kemudian kan dokter ketika melakukan tindakan medis itu kan harus ada yang namanya informed consent, ya kan? Ya. Persetujuan.
Iya, betul. Tidak serta-merta mereka langsung bergerak. Kenapa betul. Seperti itu? Karena kan persetujuannya ada di mereka. Mereka mau nggak menggunakan pet mobile itu. Nah, logikanya udah berjalan tuh, dua hal ini. Mm-hmm. Kemudian ditambah yang ketiga, dari sisi hukum dan HAM. Dari sisi hukum, kalau kita baca dengan teliti di bagian menimbang undang-undang itu sendiri, undang-undang narkotika ini, undang-undang nomor 35 tahun 2009, mm-hmm. bagian menimbang huruf C-nya itu tegas mengatakan kok, narkotika dapat dimanfaatkan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan. Oh, artinya ini bertubrukan ya? Yes, kalau kami menyebutnya secara hukum ya ini kegagalan pembentukan hukum. Pembuat undang-undang kita salah dalam merumuskan norma. Jadi kami sebutnya ini kegagalan pembentukan hukum. Karena antar pasalnya saling menegasikan. Berkontradiksi ya? Ya, betul. Nah. Antar pasalnya saling berkontradiksi, terus juga kemudian bagian menimbang ini kan kalau kita bilang kan asbabun nuzul tuh mas. Iya. Artinya spiritnya, semangatnya, prinsipnya ada di situ. Soal pelarangan pasalnya ini cuma soal apa normanya aja. Dia ini harusnya mengikuti spirit itu kan. Iya, iya. Mas Ma'ruf, hari ini terjadi. Iya, iya. Silakan teruskan dulu mas. Yang hari ini terjadi kan spirit itu tidak sejalan. Pelarangan itu tidak sejalan dengan spirit undang-undang narkotika ini. Sehingga kemudian dari segala macam argumentasi ini kita sampaikan bahwa memang sudah sepatutnya ini narkotika golongan 1 yang salah satunya adalah ganja itu harusnya dibolehkan untuk kepentingan kesehatan. Seperti itu mas. Ya, oke. Dari sisi hukum saya kira bisa clear penjelasan Anda. Tapi kalau boleh saya geser sedikit obrolannya. Kok aneh sekali ya Mas Ma'ruf ya, kenapa untuk barang satu ini, ganja ini, kok demikian dilarangnya padahal morfin nggak kayak gitu juga gitu loh. Kira-kira Mas Ma'ruf bisa tahu nggak kenapa kok sedemikian paranoidnya negara ini terhadap ganja gitu? Oke, mungkin kalau saya lihat ya Mas ya, dari sisi penyalahgunaan mungkin yang paling banyak ganja kan seperti itu kan, dianggap seperti itu. Ya. Kemudian dari sisi kebijakan kita memang war on drugs. Sehingga kemudian stigma atau pandangan negatif terkait dengan narkotika itu besar sekali. Termasuk di dalamnya adalah ganja. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan narkotika termasuk di dalamnya ganja itu dianggap sebuah hal yang nista, sebuah hal yang kejam, jahat. Padahal kan tidak demikian. Yeah. Kalau kita kembalikan lagi ke tujuan awalnya kan sudah masuk kok ke bagian pertimbangan undang-undang kita sendiri di bagian menimbang huruf C itu. Yeah. Ini bisa bermanfaat. Kenapa kemudian kita menyimpangi semangat dan spirit ini? Gitu. Mas, dengan adanya permintaan dari Kiai Haji Bapak Wakil Presiden, terus kemudian Menkes juga mulai membuka pernyataan bahwa ada kemungkinan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi riset tentang ganja medis. Kira-kira gimana, Mas, potensinya di MK ini, Mas? Iya, kami berharap ya, artinya kan ini kan publik yang kemudian menjadi resah hari ini ya, bukan cuma pemohon saja, walaupun kemudian hasil daripada dampak ketentuan ini kan akan menguntungkan juga publik gitu. Ya karena yang butuh kan bukan hanya yang CP saja kan mas. Yang butuh kan bukan hanya penderita CP saja, banyak kan. Ya. Betul. Itu yang kemudian kan kami berharap inilah benar-benar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Apa rasa keadilan di masyarakat? Ya masyarakat menginginkan agar ini bisa dibuka ruangnya. Pemanfaatan untuk kepentingan medis. Sehingga kami berharap dengan segala kerendahan hati kami dan penuh penghormatan kepada majelis hakim yang mulia, harus bisa menggali rasa keadilan di masyarakat, yaitu apa? Masyarakat menginginkan ini bisa dibuka kerannya, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim konstitusi mengabulkan permohonan ketiga orang ibu-ibu hebat kita ini bersama dengan tiga orang lembaga yang juga mengajukan judicial review ini agar bisa narkotika golongan 1 termasuk di dalam ganja itu bisa dilakukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan. Nah,
itulah yang menjadi semangat dan spirit kami dalam mengajukan judicial review ini, gitu Mas. Dan sejauh ini kenapa kok panjang banget, lama banget menunggunya Mas? Walaupun mungkin situasi sekarang malah agak menguntungkan ya, karena lama terus kemudian tiba-tiba ada pernyataan dari internal pemerintah sendiri gitu ya. Tapi kenapa kok bisa lama ya? Kalau ditanya kenapa bisa lama, itu sebenarnya alamatnya harusnya ditujukan ke MK. MK ya. Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu. Yeah. Saya nggak punya kapasitas untuk menjawab. Yeah. Baiknya langsung aja ditanyakan ke mereka kalau bisa lama segala macam. Karena memang secara regulasi kita sadari juga tidak ada batasan atau ketentuan yang mengharuskan ini harus diputus dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun atau sekian minggu. Itu tidak ada memang di Mahkamah Konstitusi. Oh, di MK nggak ada ya? Ketentuannya seperti itu. Mirip di MA dong? Tidak ada. Mirip di MA ya? Ya, kalau di MK itu secara regulasi, secara ketentuan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri memang tidak mencantumkan hakim konstitusi dia harus memutus dalam waktu berapa lama, itu tidak ada. Jadi memang ini kemudian menjadi otoritas dan kemerdekaan hakim untuk kemudian mengisi ini. Tapi kalau kami, kalau saya mencoba untuk mendalami ini gitu, saya menganggap ini yang mungkin Majelis Hakim Konstitusi berhati-hati sekali dalam memeriksa perkara ini, sehingga mereka memeriksa dengan segala detail, segala pembuktian dan argumentasi yang kita hadirkan ke persidangan, karena memang cukup banyak saksi-saksi yang kita sampaikan. Dasar-dasar itu ya mudah-mudahan harapannya ini memang baik, bukan hanya untuk para pemohon, tapi juga untuk publik keseluruhan rakyat Indonesia itu sendiri. Ya. Seperti itu. Mas Ma'ruf, terakhir Mas, kalau nggak salah di DPR juga ada proses legislasi ya terkait dengan ini? Iya, memang di DPR itu ada proses legislasi dalam hal konteksnya perubahan atau revisi terkait dengan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009. Iya. Nah, itu memang secara keseluruhan di situ dibahas. Ya, kami berharap proses legislasi ini juga bisa berjalan linear dengan semangat narkotika untuk kepentingan kesehatan. Karena kan ini sebenarnya bagian isu daripada Undang-Undang Narkotika itu sendiri, yang hari ini penuh dengan masalah Undang-Undang Narkotika kita gitu. Di samping soal isu narkotika untuk kesehatan ini, ada juga isu yang lain, yaitu isu isu kriminalisasi, terus kemudian isu overcrowding dan segala macam. Sehingga ya, ini bagian daripada isu, semoga kerisauan dan dinamika yang juga sudah kita jalani konteksnya dalam uji materi ini juga bisa ditangkap aspirasinya oleh para anggota legislasi kita, sehingga bisa didengar dan hasilnya bisa menguntungkan kita semua. Artinya ada dua pintu nih Mas ya, ada di proses di MK dan ada di proses di DPR. Kalau DPR misalnya mengubah yang dituntut di judicial review, sebetulnya itu secara otomatis kan menjadi undang-undang yang berlaku ya Mas ya? Benar nggak sih? Iya, kalau terkait review kan memang ada dua ya. Review itu bisa judicial, bisa legislatif, bisa juga eksekutif. Yeah. Kalau dalam konteksnya undang-undang, misalkan ini reviewnya oleh legislatif, ya berarti legislatif sendiri yang merubah itu. Gitu. Kalau dalam konteks Mahkamah Konstitusi, itu judicial ya, lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Soal kemudian mana yang menjadi hukum, sebenarnya sama gitu. Ketika putusannya diucapkan oleh Majelis Hakim, itulah menjadi hukum yang mengikat. Begitupun juga dengan DPR, ketika itu disahkan ke paripurna suatu undang-undang, itu juga menjadi hukum yang mengikat. Jadi ya makanya saya berharap harus saling sejalan gitu. Ketika memang lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kita, permohonan kami ini, ya berarti memang DPR harus dan punya kewajiban untuk menindaklanjuti putusan tersebut ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya nih, Mas, di MK ditolak ya, walaupun kita tidak berharap seperti itu. Tapi ternyata ada pengubahan yang dilakukan di DPR. Itu secara otomatis mana tuh yang berlaku tuh, Mas? Yang DPR, karena kan kembali lagi, ini kan otorisasinya pembuat undang-undang. Oke. Okay. Siapa pembuat undang-undang? Pembuat undang-undang adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Oke. Makasih banyak Mas Ma'ruf, nanti kalau ada hal yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan ya, saya balik lagi ke Mbak Dwi. Yep. Mbak Dwi, tadi kan kita ngomongin tiga obat nih yang selalu jadi argumen dari pemerintah. Anda kan juga sudah pernah mengalami itu untuk merawat Dek Musa. Obat itu persoalannya apa? Apakah mahal, tidak terakses, atau memang tidak cespleng? Gimana Mbak?
Tiga-tiganya. Gimana tuh? Bisa diceritain satu persatu. Kalau mahal enggak sebetulnya untuk ukuran aku ya. Ya. Tapi untuk ukuran teman-teman yang lain itu mahal banget. Kalau boleh tahu harganya berapa, Mbak? Musa per satu satuan. Musa ya, untuk yang dia kan pakai Depaken namanya mereknya ya. Mm-hmm. Ya Depaken. Depaken itu 280 per botolnya. Untuk itu, satu jenis obat. Ya, itu habis paling 5 harian. 5 hari. Ya. Terus tapi ada versi generiknya yang lebih murah. Oke. Okay. Kemudian tapi biasanya versi generik yang lebih murah ini susah. Nah, ya, saya udah tahu tuh. Itu persoalan itulah. Sering itu di padahal Indonesia kita, itu, aduh. Padahal kita butuh. Ini semoga Pak Menteri Kesehatan ya. Kita ini rakyat Indonesia ini nggak semuanya kaya ya. Selalu dibilang ini harganya mahal Bu Pak, tapi ada kok obat generiknya gitu. Begitu dicari obat generiknya susah gitu. Oke. Okay. Terus satu lagi Mbak. Satu lagi si Phenobarbital itu, aduh nggak ngerti aku harganya berapa karena harus ke dokter ya, kemudian dibuat puyer. Nah ini aku harganya aku lupa. Karena kan itu ada, tapi setiap kali aku ke dokter itu Phenobarbital plus sama diazepamnya, selain ini ya, selain Depaken, itu aku 700-an lah sekali ke dokter, 700 sampai 1,2 per bulan gitu. Itu kalau yang dua-duanya ini kan tentu 30 hari langsung bikinnya kan. Nah kalau yang ini yang paling mahal ini sih yang favorit asidnya itu karena itu apa ya, favorit asid itu yang apa? Dipakein tadi yang cairannya, yang cairan yang 5 hari habis. Karena Musa dulu awalnya 2,5 mili. Nah ini aku bilang ada efek resisten akhirnya ya, jadi semakin lama dia semakin butuh banyak dan sering. Dulu cuma 2,5 mili 2 kali sehari. Nah kemudian lama-lama naik menjadi 5,5. Terakhir ya dia pakai itu 5,5 3 kali sehari. Gitu. Itu dikasih juga yang ini yang Phenobarbital tadi juga 3 kali sehari juga. Kemudian kalau misalnya dia ada serangan kejang yang parah, yang lebih dari 5 menit, pokoknya batasnya 5 menit nih. Kalau 1 sampai enggak sampai 5 menit enggak apa-apa, setelah 5 menit harus dikasih yang diazepam. Diazepam pun dulu awal-awal dia pakai itu dosisnya masih kecil, masih yang 5 kan, 5 gram apa ya? Terus 5 mg. 5 mg, heeh. Terus yang kedua itu terakhir tuh yang udah 10 dia. Sekali intake. Sekali intake 10. Kalau kayak diazepam itu dikasihnya sekali intake, kalau tadi kan puyer sama cairan. Berarti yang diazepamnya berupa apa? Pakai sup. Di belakang, pakai melalui dubur. Oh. Karena kan kalau dimakan tapi, kelamaan. Iya, tapi enggak. Tablet ya? Enggak, cairan. Cairan, tapi dimasukin ke dubur. Nah, okay. Itu awal-awal Musa begitu dikasih, itu lemes gini, terus tidur. Nah, lama-lama, akhirnya semakin lama reaksinya tuh. Jadi menit, 10 menit. Akhirnya sekarang terakhir 30 menit dia masih kejang terus. Jadi percuma juga dikasih gitu. Katanya gak boleh lebih dari 5 menit kan. Iya. Nah awal-awal masih oke tuh. Langsung hitungan detik, langsung lemes. Kebayang tapi, tuh kalau sampai segitu lamanya ya. Pasti banyak sekali yang rusak kotaknya. Iya. Setelah, dan itu gak boleh dipakai terlalu sering. Karena ada efek nagihnya. Karena valium. Itu sih, jadi kalau dibilang efektif enggak juga gitu karena tetap ada kejang. Sedangkan kejang ini yang kita hindari gitu. Kalau sebelum tadi ya, misalnya tadi kan Mbak Dwi ini untuk berbagi kepada publik luas ya Mbak ya. Kalau biasanya yang setahu Mbak Dwi kalau diintervensi secara lebih cepat sebetulnya apa yang biasa dilakukan secara medis sehingga bisa lebih selamat dan lebih punya potensi untuk tidak terjadi kerusakan otak gitu Mbak. Yang akhir Mbak Dwi tadi bilang bisa punya perusahaan, bisa jadi sarjana dan lain sebagainya. Itu lebih ke memaksimalkan otaknya kemudian manage ininya, kejangnya itu. Tidak dengan intake 3 obat ini berarti. Salah satunya iya. Salah satunya ya, tapi ada hal yang ada lain hal-hal ya lain yang belum, harus dikerjakan. Mungkin selaputnya belum ini ya. Iya, terus ini juga sih terapi itu dari awal juga sudah harus mulai ya. Okay. Karena lebih cepat lebih bagus ya untuk meregister gerakan-gerakan itu ke mereka. Kemudian juga
perang obat-obat untuk otak tuh loh, untuk vitamin otak. Vitamin otak. Mm-mm. Ya, ya. Itu ya. Juga nggak boleh, itu juga mahal. Iya. Itu juga ya, mahal itu. Betul. Dan ini nggak semua orang punya akses. Nah, aku unfortunately di awal-awal kehidupan Musa, aku nggak bisa, aku nggak mampu untuk mendapatkan itu. Itu. Jadi aku merasakan nih bagaimana sih orang tua yang bisa. Tidak punya uang, itu gimana perasaannya? Kalau dulu itu Mbak, di saat Anda mohon maaf berkekurangan begitu, apa yang Anda lakukan untuk merawat Dik Musa? Ya sebisa aku dengan pengetahuan yang aku tahu, meskipun itu nggak maksimal, semaksimal mungkin gitu. Tetap berobat gitu, tapi nggak mampu aku waktu itu. Oke. Okay. Nggak mampu. Sampai di Musa umur 8 tahun ya? Iya, jadi ketika aku mendirikan perusahaan nih, ketika aku, kan aku di perusahaanku dulu kan di bidang ekspor makanan organik ya. Jadi ketika aku ada klien dari luar negeri awal-awal dulu, mau lihat, karena aku gak mampu membayar neni, ya, gak mampu membayar pengasuh. Jadi ketika naik gunung ke petani, ya tak gendong kemana-mana dia. Gitu, naik gunung, lihat kebun, tutup pakai jaring supaya nggak kena nyamuk, itu tak bawa kemana-mana dia digendong. Mbak, ada fase-fase nggak yang membuat seorang anak yang sakit CP kemudian harus mengharuskan di kondisi tertentu harus dibawa ke rumah sakit karena darurat gitu? Beberapa kali, karena mereka berarti potensi itu besar ya? Banget. Musa seumur hidupnya 5 kali apa masuk ke IA? Masuk ke emergency. Itu karena apa Mbak? Karena kejangnya nggak selesai-selesai atau karena apa? Mereka sangat sangat rentan anemia. Nah, jadi karena asupan nutrisinya kan kurang juga. Terus juga ada salah satu side effect dari 3 obat itu adalah ya memang anemia itu gitu. Jadi dan ini yang kita nggak tahu dan nggak dikasih tahu gitu ya. Jadi akhirnya Musa harus ke rumah sakit, kemudian harus transfusi gitu. Dan itu lumayan gitu kan. Ya pasti. Nah, aku terakhir sama Musa transfusi darah itu April 2018 apa ya. 2018 transfusi sama dia. Itu pun kalau kita sebagai orang tua tidak mengedukasi diri dan tidak ngeyel kayak aku, itu anak kita bisa sudah out aja lah meninggal gitu, karena seringkali karena kita nggak ngerti terus okay aja dia apa-apain gitu loh Mas, paham gak sih? Iya Mbak, ngerti Mbak. Nah waktu itu Musa yang terakhir itu dia di rumah sakit, kemudian dikasih dokter yang bukan biasanya yang menanganin dia gitu. Karena di IR ya, wajar lah kalau di UGD ya, siapapun ada di situ kan, which is fine. Nah sampai malam kok ini nggak dikasih transfusi darah nih anak. Nah kan aku kan biasanya langsung kan aku udah paham ya bagaimana anakku Mbak transfusi, tunggu dokternya dulu Bu, nggak bisa sekarang, tunggu dokternya dulu Bu gitu kan. Jam 10 malam aku bilang Mbak aku mau ganti dokter Agung gitu. Nggak boleh ya sama dokter mereka. Agung ini dokter yang biasa merawat di Okay. Terus nggak berani telepon mereka, takut mengganggu udah 10 malam. Aku telepon dokter Agung anakku lagi di rumah sakit. Harusnya sudah transfusi seperti biasa, tetap aku tahu lah gitu. Terus aku disuruh tanda tangan ini surat pernyataan bahwa ganti dokter. Kan sebetulnya mereka bisa melakukan itu tuh perawatnya, tapi takut. Takut gitu. Akhirnya Mbak nih WA dari dokter Agung, aku suruh minta ini tanda tangan sekarang, dokter Agung OTW. Tanda tangan dokter Agung OTW, langsung transfusi, semua obatnya dibatalin. Kebalikan transfusi. Nah, ini kalau orang tua tidak mengedukasi diri, ya ini jadinya anak pasti meninggal. Aku beberapa kali juga Mas ketemu sama mengantar orang tua dengan anak berkebutuhan khusus begini. Anaknya kejang. Aku udah tahu seperti apa sih anak kejang. Aku merawat anak kejang udah berapa tahun ya. Anaknya kejang, aku waktu itu di desa di mana ya itu ya di sekitar Madiun situ loh. Aku bawa dia ke rumah sakit sama ibunya sekalian kan. Dokternya bilang, ini anak ini marah-marah karena dipegangin terus sama ibunya. Aku bilang, dok jangan mengajari saya membedakan mana kejang, mana marah. Saya tahu, anak saya seperti ini juga.
Akhirnya saya telepon dokter yang di situ yang biasa nanganin Musa juga kalau aku pas di daerah situ. Aku telepon dok, terus ini anaknya lagi kejang, dibilangnya malah marah gitu. Dokternya kan kebetulan tinggal deket sama rumah sakit itu, dateng. Nah langsung itu juga sama, kasih ini, kasih itu, langsung kasih dia spam, langsung ini, langsung lemeskan anaknya kan. Terus aku bilang, dok tolong dokter yang lawan dia ya, aku mau dokter yang apa yang ngurusin ini anak. Ini yang akhirnya meninggal di Rubung Semut itu. Ini anak ini. Oke, Mbak Dwi dan Mas Ma'ruf yang masih online ya, semoga apa judicial review-nya dikabulkan oleh Amin. Mahkamah Konstitusi. Amin. Dan semoga. Amin, Mas. Semoga juga didukung oleh DPR dan saya kira informasi-informasi yang diberikan oleh Mbak Dwi sekarang ini bisa tersebar dengan baik sehingga menjadi testimoni yang bisa menguatkan agar judicial review maupun proses legislasi ganja medis gitu. Karena ya kita semua tahu ya sebetulnya yang butuh bukan hanya pengidap cerebral palsy tapi juga banyak penyakit yang lain. Terima kasih ya Mas Ma'ruf. Sukses semoga ya dan Mbak Dwi sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Oh ya, teman-teman Mbak Dwi ini ada tempat yang menyenangkan sebetulnya nanti kapan-kapan kita ngobrol soal permaculture ya. Iya. Tentang pertanian berkelanjutan. Gitu, apa? Mas, betul. Apa tuh Mbak permaculture ininya Mbak? Definisi yang paling ringkas lah. Yang paling ringkas ya kita menempatkan diri kita menjadi bagian dari siklus alam. Jadi kita bukan sesuatu yang lebih tinggi dari mikroba dalam tanah. Oke. Yang perusahaannya di Magetan tadi masih? Enggak, aku udah tutup. Udah tutup udah dan dapet kemudian... yang didapatkan kok. Hah? Udah dapat yang di apa? Yang dimimpikan dari perusahaan itu udah dapat. Jadi aku drive-nya enggak ke sana. Dan apa? Sekarang menekuni permaculture walaupun agak mirip juga ya dua-duanya ya. Yang satu mirip-mirip organik, yang satu ini ya permaculture ya. Mirip-mirip, saling melengkapi malah sebetulnya. Dan bisa live in juga ya. Nanti kapan-kapan deh kita ngobrol lebih jauh lagi ya, ya di tema yang berbeda. Oke, teman-teman semoga obrolan ini berguna dan semoga ini naga-naganya kok apa isu ini agak positif karena Wapres sendiri sudah bilang dan kemudian Pak Menkes juga mulai membuka diri dan semoga positif hasilnya buat kita semua sehingga akan makin banyak nyawa manusia yang tertolong dan bukan hanya manusia yang tertolong saya kira Mbak ya tapi kualitas manusianya seperti yang dibilang Mbak Dwi sehingga adik-adik kita atau teman-teman kita yang mengidap penyakit lain yang membutuhkan pertolongan ganja medis itu bisa kualitas hidupnya meningkat. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih. Makasih, Mbak. Makasih banyak. Makasih banyak teman-teman. Iya. Makasih Mas Ma'ruf. Makasih Mas Ma'ruf. Makasih sama-sama. Aku izin live ya, Ibu Dwi. Iya, sehat Ibu. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ke Jogja lagi nih. Iya.